Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ana manfa'a fi ulumi fi darain amin. Summa qala Ibnu Jaririn wa haddatsani al-Qasimu qala haddatsana al-Husainu qala haddatsani Hajjajun an Ibn Jurayjin qala akhbarani Dawud ibn Abi Asim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala za'ata yawmin aina abawaya fanazalat inna arsalnaka bil hakim basyiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kemudian berkata oleh Ibn Jarir, telah bercerita kepadaku oleh Al-Qasim, telah bercerita kepada kami oleh Al-Husayn, telah bercerita kepadaku oleh Hajjaj dari Ibn Jurayj, telah bercerita kepadaku oleh Daud bin Abi Asim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada satu hari kemana dua orang tuaku, abawayya fanazalat, lalu turun ayat inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan hak, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, al-kadani membawa kabar gembira dan memberikan peringatan, wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak ditanya tentang penduduk neraka. Wa hadza mursalun kallazi qablahu, ini hadis mursal seperti hadis yang sebelumnya. Kata Ibnu Jarir. Waqad urada Ibnu Jaririn hadzal qaul, dan sungguh waqad radda hadza waqad radda Ibnu Jaririn hadzal qaul al-marwiy an Muhammad ibn Ka'b wa khairi fi zalika, dan sungguh telah menolak oleh Ibn Jarir akan ini perkataan yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab dan lainnya pada demikian itu. Listihalati syakki min Rasul sallallahu alaihi wasallam fi amri abawaihi, karena mustahil keraguan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkara dua ibu bapaknya. Katanya begitu, karena mustahil ragu. Waktar al-qira'at al-ula, dan ia memilih akan bacaan yang pertama. Iya. Bacaan pertama, wala tus'alu. Wa hadzal ladzi salakahu hauna fihi nazarun. Dan yang ia jalankan Ibnu Jarir di sini, padanya masih perlu dipertimbangkan. Li'timali anna hadza kana fi hal istighfarihi li'abawaihi qabla an ya'lama amrahuma. Karena muhtamil boleh jadi, ya, bisa jadi bahwasannya ini ada pada ketika Nabi minta ampunin, istighfar Nabi, istighfar Nabi, minta ampun Nabi li abawahi untuk dua ibu bapaknya, qabla ayya'lama amrahuma, sebelum dia tahu akan perkara keduanya, makanya Nabi minta ampunin. Tapi setelah tahu, falamma 'alima dzalika tabarra'a minhuma, maka tatkala Nabi tahu demikian itu, artinya Nabi tahu orang tuanya neraka, maka Nabi berlepas diri dari keduanya. Ini kita bicara tentang bahwasanya Nabi orang tuanya masuk neraka, ini beda pendapat ulama, ya. Ya. Ibnu Katsir berpendapat ya, masuk neraka. Ya. Wa akhbara anhuma annahuma min ahli nari, dan ia memberitakan dari keduanya bahwa keduanya termasuk ahli neraka. Nabi memberitakan daripada keduanya bahwa keduanya termasuk ahli neraka. Kama sabata dzalika fi sahih, sebagaimana telah tetap demikian itu dalam sahih Bukhari. Jadi menurut Imam Bukhari
Ya. Orang tua Nabi masuk neraka, begitu pula ya Imam Qurtubi kemarinnya. Walihada asbahun kasiratun wa nazairu. Dan bagi ini ada penyerupaan yang banyak, artinya hadis kayak begini banyak dan bandingan yang banyak. Wala yalzamu ma zakara Ibnu Jaririn. Ya. Atau wala yulzamu ma zakara Ibnu Jaririn, dan tidak dijadikan pegangan apa yang disebutkan Ibnu Jarir. Wallahu a'lam. Tapi ulama yang bolehin, apa ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi itu, orang tua Nabi itu surga, dihidupkan kembali, itu banyak yang mengatakan itu. Tadi saya mau bawa, kelupaan kitab yang saya bawa. Saya punya kitab, ya. Ya. Itu banyak ulama-ulama yang bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya Nabi orang tuanya dihidupkan kembali lalu masuk Islam, ya itu banyak dalilnya. Itu banyak dalilnya. Ulama banyak yang boleh, yang mengatakan Nabi orang tuanya dihidupkan kembali lalu masuk Islam. Tadi saya mau bawa kelupaan. Saya punya kitab itu. Banyak sekali yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau untuk Ibnu Katsir belum pendapat masuk neraka. Artinya apa di sini? Ya kita sih kita serahin nama Allah aja udah. Enggak usah dibahas beginilah. Soal kenapa nih orang Imam Ibnu Katsir Syafi'i juga. Mazhab Syafi'i juga. Begitu pula Imam Qurtubi mazhab beliau Imam Qurtubi mazhab Maliki. Tapi dalam hal ini sama. Ahlu sunnah wal jamaah. Ala kulli hal, hemat saya, ya kita kalau begini kita serahin aja. Wallahu a'lam bishawab, gitu aja udah. Ya. Jangan kita Allah aja. Kalau Ibnu Katsir memang orangnya sangat berpegang kepada hadisnya. Kalau itu sahih ya beliau terima, kalau enggak. Makanya ini kitab ini Ibnu Katsir, kitab ini ya, kitabnya ini, tafsirnya ini diterima oleh berbagai kalangan, hatta orang Wahabi. Ibnu Katsir dipakai banget, orang Wahabi pakai, walaupun mazhabnya ya Syafi'i, dipakai oleh mereka karena sesuai memang. Ibnu Katsir ini sikot memang orangnya, terpercaya dalam bidang hadis, beliau terpercaya lurus, bukan yang lain kagak lurus, bukan beliau ya, dipakai semua kalangan. Sama dengan Imam Nawawi, Imam Nawawi pun begitu, sama dipakai beliau sama orang ya, hatta orang Wahabi. Imam Nawawi dipakai, kenapa? Karena beliau hadis apa adanya aja. Apa adanya. Makanya Imam Nawawi suka bertentangan dengan Imam Rafi. Imam Rafi ya agak sedikit toleran ya. Nah itu kita ya, kalau seperti ini berbeda pendapat ya, kita enggak usah ya, jadi ribut yang begini ya. Ya terserah nama Allah aja udah. Neraka surga ini selain sama Allah aja. Saya enggak tahu. Selain sama Allah. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Musa ibn Daud qala hadatsana Fulay ibn Sulaiman an Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Laki itu, ya, aku berjumpa Abdullah kepada Abdullah ibna Amrin ibni As bin Amr bin As. Fakultu lalu aku berkata, akhbaruni an sifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitakan kepadaku tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taurat dalam Taurat. Fakultu lalu berkata, ajal. Baik. Wallahi innahu la mausufun fi Taurati bi sifatihi fil Qur'an, demi Allah sesungguhnya Nabi itu disifatkan dalam kitab Taurat dengan sifatnya yang ada dalam
Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan syahidan wa mubashshiran wa nadhira wa hizran lil ummiyina wa anta abdi wa rasuli samaituka al-mutawakkilu la fazzun wa la ghalizun wa la sakhabun fil aswaqi wa la yadfa'u bisayati sayata walakin ya'fu wa yaghfiru walan yaqbidahu qabida yaqbadu walan yaqbadahu hatta yuqima bihil millatal awja'a bi ayyakul la ilaha illallah wa yabtahu bihi a'yunana a'yuna a'yunan umyan wa azanan summan wa kunuban gulban. Ya ayuhan nabi wahai nabi inna arsalnaka sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi wa mubasyiran dan pembawa kabar gembira wa naziran memberikan peringatan wa hizran lil ummiyin ya benteng untuk orang-orang yang ummi wa anta abdi engkau adalah hambaku wa rasuli utusanku. Sama itu kal mutawakkil aku namakan engkau al mutawakkil orang yang menjadi wakil wakil Allah utusan Allah la fazun wala ghalizun tidak ada keras tidak ada kasar ya, Nabi dipesan banget jangan keras-keras jangan kasar-kasar ya, kalau dakwah jangan keras jangan kasar ya, kalau keras kasar orang kabur. Iya, kabur. Iya. Aturan sampai jadi kagak sampai. Aturan cakep jadi jelek. Wala sakhabun fil aswaq. Iya. Dan janganlah suara bersuara keras di pasar-pasar. Jangan teriak-teriakan lagi, teriak-teriakan jangan. Iya, jangan kayak begitu teriak-teriakan apalagi kalau teriaknya sampai menghina orang. Iya. Berdakwah teriaknya sampai menghina orang. Jangan. Jangan. Orang jadi kabur sama kita. Enggak mau sama kita. Penceramah umpama ya, teriak-teriakan sampai menghina orang. Jangan. Nanti kalau kita menghina orang, nanti orang menghina kita lagi. Enggak ada habisnya. Wala yadfa'u bisayi'ati sayi'ata dan ya, janganlah dia menolak dengan keburukan akan yang buruk. Jadi jangan menolak keburukan dengan keburukan, jangan. Walakin akan tapi ya'fu wa yaghfiru dia memaafkan dan mengampuni. Maafin, maafin. Kalau ustaz kiai begitu sifatnya. Ya. Maafin, maafin. Nah, maafin aja udah. Sifat ulama mungkin. Jangan ya paran cabul golok dekar. Jangan begitu. Ustaz kiai mah. Ya Allah. Sabar aja dah. Nabi kan begitu sifatnya. Maafin aja dah. Kecuali agama diinjak-injak nah baru dah. Jadi kalau pribadi kita maafin aja. Biarin. Kalau kiai maafin, ntar yang di samping-sampingnya yang marah. Wali beliau maafin, tapi yang cinta sama beliau marah. Walai yakbadahu hatta yukima bil millata al-auja. Dan tidaklah Allah mewafatkan beliau sehingga ia meluruskan agama yang bengkok. Jadi Nabi ya lurus dulu agamanya sempurna baru wafat. Bi ayyakulu dengan bahwa mereka berkata la ilaha illallah. Lalu ia membuka dengannya akan mata-mata. Fayaftahu bi ayunan umyan.
dan lalu ia membuka ya. Ya. Mata-mata ya yang buta wa azanan summan, telinga yang tuli wa quluban ghulban, dan hati yang tertutup. Jadi dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, yang buta bisa kebuka, yang tuli bisa mendengar, ya, yang hati ketutup bisa kebuka. Itu dengan akhlak yang mulia, apa? Memaafkan, ya, lemah lembut, lemah lembut. Infaroda bi ikhrajihil Bukhari. Al-Bukhari bersendirian dengan mengeluarkan hadis itu oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan ini hadis sendiri. Warwahu fil buyu'i an Muhammad ibn Sinanin an Fulaybih, dan ya, maka meriwayatkan akan dia Imam Bukhari dalam kitab Al-Buyu' dari Muhammad bin Sinan dari Fulay dengannya. Wa qala tabi'ahu Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Hilalin, dan memutabikan akan dia oleh Abdul Aziz bin Abi Ubay bin Abi Salamah dari Hilal. Tabaan ini berarti apa? Menguatkan. Kalau hadisnya sahih, ada lagi tabi'nya yang makin kuat. Wa qala Sa'idun an Hilalin an Atha'in an Abdullah ibn Salamin, warawahu fi tafsiri an Abdullah an Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Hilalin an Atha'in an Abdullah ibn Amr ibn al-As bihi fa zakarnahu. Ya, lalu ia menyebutkan akan yang seumpamanya, fa Abdullah hadza ibn Salih, ibn Salihin, maka Abdullah ini adalah ibn Salih, seorang anak yang saleh. Kama sarraha bihi fi kitabil adab, sebagaimana menjelaskannya dalam kitab al-adab. Jadi memang kalau dalam ilmu hadis begitu, ya, kalau orang soleh disebut soleh. Al-jarh wa ta'dil, bukan bicarain orang, bukan. Kalau orangnya toleh disebut toleh. Ini orang tukang bohong disebutin. Tapi ini enggak jadi riba, ya. Bahkan menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutin tuh kalau tukang bohong itu hadisnya lemah. Bukan lemah lagi, dia bisa matruk, jelek, apalan kurang aja itu bisa ya, lemah hadisnya, turun, lupa, nah itu bisa lemah, itu orang yang pelupa nih, itu bisa lemah, padahal hadisnya benar, segitu doang mudah tuh, padahal hadisnya benar, lupa lah, jadi dhaif hadisnya. Bagaimana ini tukang maksiat? Ah, ini hadisnya sangat buruk sekali. Wa za'ama Abu Mas'udin ad-Dimashqi annahu Abdullah ibn Raja'in. Menyangkalnya Abu Mas'ud ad-Dimashqi bahwa itu Abdullah bin Raja. Jadi beda-beda ulama. Abdullah siapa? Emang ulama dulu banyak orang namanya Abdullah. Abdullah siapa nih? Abdullah. Ya, siapa? Ini Abdullah banyak. Jadi di zaman Nabi, zaman sahabat, orang nama Abdullah banyak. Kayak sekarang nih, lagi permasalahan Abdullah nih. Abdullah kok Ubaidullah, Ubaidillah. Waqad rawahu al-Hafizu Abu Bakr ibn Mardu'i fi tafsiri hadzal ayati min al-Baqarah an Ahmad ibn Hasan bin Ayyub an Muhammad ibn Ahmad ibn Bara an Mu'adha ibn Salman Sulaimana an Fulayh bihi wa zada qala ata'un summa laqitu Ka'bal Ka'bal akhbari wa sa'altuhu famakhtalafat famakhtalafna fi harfin illa an Ka'ban qala bi lughatihi ayunan umuma ya, wa azanan sumuma wa quluban gulufa. Dari Mu'afa bin Sulaiman dari Fulay dengannya, dan ia menambahkan telah berkata oleh Atha
Kemudian aku berjumpa kepada Ka'ab ya, Al-Akhbar, lalu aku bertanya kepadanya, lalu kami tidak ada perselisihan tentang satu huruf pun, kecuali ya, ada perselisihannya bahwa Ka'ab ya, berkata dengan bahasanya, A'yunan umuna, mata-mata ya, yang tuli, wa adzanan sumuma, telinga-telinga yang mata-mata yang buta ya, telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghulufa, hati-hati yang ketutup. Sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab, wa lan tarda 'anka al-yahudu.